Halo Sob Kids yang ada di Bandung. Apakah kalian salah satu dari Sob Kids yang bersekolah di SDSN Banjarsari Bandung? Pasti ikutan lomba menggambar dong yang diadakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada tanggal 13 September yang lalu, SDSN Banjarsari sudah dipadati oleh siswa dan siswi yang akan mengikuti berbagai perlombaan seru di dalam acara program Konservasi Energi di Lingkungan Sekolah. Ada banyak perlombaan yang diadakan dalam acara tersebut, Sob Kids. Mulai dari face painting, lomba ular tangga berkelompok, lomba mewarnai bersama Wimcycle, lomba pidato, ranking 1, dan lomba menggambar yang berhadiahkan sepeda Wimcycle. Apa saja ya kriteria pemenang dalam lomba menggambar ini? Untuk kriteria, kita lebih pertama, yang paling utama itu kesesuaian tema. Yang kedua, adanya estetika. Estetika itu merupakan seperti keindahan ya dari segi gambar. Yang ketiga ada komposisi, di mana kalau melihatnya itu terlihat pas, enak dilihat. Dan yang keempat itu? Sesuai dengan tema itu deh, komunikatif. Wimcycle menjadi salah satu sponsor di dalam acara ini loh Sob Kids. Wimcycle memberikan sepeda kepada juara satu dari lomba menggambar bersama Wimcycle. Dan lomba menggambar itu diberikan tema, yuk kita menghemat energi. Kakak juri juga punya harapan loh untuk semua peserta yang mengikuti perlombaan menggambar ini. Karena di sini temanya kan sesuai dengan yuk kita menghemat energi. Dari situ kan anak-anak itu imajinasinya banyak. Dari situ mereka menjalankan ini bukan sebagai hanya lomba aja gitu. Jadi dia nanti setelah dia selesai lomba, dia juga akan sadar akan lingkungan kita itu penting untuk perkembangan kedepannya mengenai hemat energi tersebut. Kalau Sob Kids kita yang satu ini namanya Amar. Amar mendapatkan juara 2 di dalam perlombaan menggambar ini, Sob Kids. Ya, Amar tadi menggambar apa, Amar? Orang. Menggambar orang, terus sedang apa orangnya? Sedang mematikan lampu dan mematikan kran. Lampu dan mematikan kran, iya. Ya. Saya sebagai ibu gurunya sudah pasti ya merasa bangga dan terharu melihat keberhasilan anak didik kami. Karena memang Amar itu dia sudah berbakat, dia sudah terlihat bakatnya dan dia juga sering mengikuti perlombaan-perlombaan seperti ini. Jadi apalagi sekarang membawa nama sekolah, ya sudah pasti kami, saya pribadi dan seluruh sekolah merasa bangga dengan keberhasilan anak didik kami. Melalui menggambar, kamu bisa mengekspresikan imajinasimu. Seperti lomba ini juga, Sob Kids. Karena temanya berhubungan dengan menghemat energi, kira-kira gambar apa ya yang cocok? Ngomong-ngomong, selamat ya untuk seluruh pemenang lomba menggambar. Semoga bisa menjadi kreatif di kompetisi lainnya.